Halo pecinta sepak bola, berjumpa lagi di channel Rekap Bola. Seperti biasa, kami akan selalu menyajikan informasi seputar dunia sepak bola, spesial untuk Anda. Kisah konyol Nick Wippers, pemain Persib yang sering diberhentikan polisi di jalanan di Bandung. Momen ini terjadi saat Nick belum lama menjadi pemain Persib. Sebagaimana diketahui, Nick Wippers pertama kali datang ke Indonesia pada 2019. Kala itu, pemain kelahiran Maastricht, Belanda, pada 8 Oktober 1992 tersebut diboyong Maung Bandung dari klub Liga Belanda, ADO Den Haag. Datang di era pelatih Robert René Alberts, Nick menjadi pemain yang diandalkan untuk mengawal lini pertahanan. Namun, di awal-awal kedatangannya, ternyata Nick kerap kali diberhentikan oleh polisi saat mengendarai sepeda motor di Bandung. Hal itu diungkapkan Nick Wippers dalam sebuah podcast bersama rekan satu timnya, Mark Klopp. Dalam podcast tersebut, Nick menduga alasan polisi kerap memberhentikannya adalah karena postur tubuh Nick yang tinggi menjulang dan motor yang dikendarainya terlalu kecil. "Saya pikir karena saya sangat tinggi dan saya punya motor yang kecil," ujar Nick Wippers, di YouTube Mark Klopp, Rabu, 13 September 2023. "Saya pikir mereka mengira itu bukan kombinasi yang bagus. Kita harus menghentikannya," sambungnya. Meski begitu, Nick sangat taat aturan saat mengendarai motor. Pemain bernomor punggung 2 di Persib itu selalu memakai helm dan membawa surat-surat, seperti SIM dan STNK. Oleh sebab itu, saat diberhentikan oleh polisi, Nick selalu bisa pergi tanpa dihukum sekalipun. "Mereka menghentikan saya dan saya melepas helm, kemudian mereka mengenal saya dan mengatakan, 'Nick, Nick.' Lalu saya menunjukkan SIM dan menunjukkan lisensi motor, STNK," ujar bek asal Belanda itu. "Dan ya, semuanya baik-baik saja, jadi saya bisa pergi," jelasnya. Terlepas dari hal itu, Nick tampaknya telah benar-benar mencintai kota Bandung. Terbukti, dirinya selalu setia bersama Pangeran Biru sejak pertama kali didatangkan hingga saat ini. Di Liga 1 musim 2023 hingga 2024 ini, Nick Wippers telah bermain dalam 9 laga dan membawa Persib berada di peringkat 11 pada klasemen sementara. Menarik untuk menyaksikan penampilan Nick Wippers untuk membawa Persib ke papan atas.